Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa duha wa laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala wa lil akhirati khairul laka min al-ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fa tarda. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu ala rasulillah. Saudara-saudara yang saya kasihi, pada pagi sebentar tadi kita baru mengadakan satu sidang akhbar untuk menyatakan empat perkara. Perkara yang pertama, saya sendiri sebagai plaintif akan menghantar satu sub mahkamah besok pada pukul 11.30 di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk memohon beristiharan daripada mahkamah bahawa kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Perak Kuala Lumpur adalah kerajaan yang sah, berpandukan kepada beberapa ketetapan yang terkandung dalam perlembagaan Negeri Perak Kuala Lumpur. Jadi itu besok pada pukul 11.30 kita minta pulau sekiranya ramai di antara penyokong-penyokong daripada Lebah Kelang sendiri dan juga kawasan yang berhampiran supaya hadir di registri Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dalam hutang. Jadi untuk itu kita menyatakan dengan jelas bahawa ini adalah tindakan perundangan, tindakan undang-undang yang akan dibuat oleh penasihat undang-undang yang saya telah lantik menasihati saya untuk difailkan suit ini ataupun kes ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Itu akan berlangsung pada besok hari Jumaat pukul 11.30 pagi. Kemudian kita akan terus ramai-ramai pergi solat Jumaat di masjid yang terhadir. Yang keduanya, kita juga menyatakan bahawa secara perindian dan persendirian pada pendirian yang berprinsip bahawa bagaimana menghormati undang-undang dan sebagai satu kerajaan yang law abiding citizen, kita akan menyerahkan kenderaan rasmi 11 buah itu dan kita letakkan di kediaman rasmi Menteri Besar mana di bangunan ini. Ya, dan kenderaan itu akan diletak di sini sehingga menunggu ketetapan peristiharan daripada mahkamah. Ya. Jadi untuk itu terpulanglah kepada jabat kerajaan negeri untuk mereka bertindak selepas itu. Tapi kami sebagai kerajaan tata rakyat yang bermaruah, kita akan serahkan sebagaimana yang diarahkan dalam surat yang dikeluarkan oleh pejabat setiausaha kerajaan negeri pada 5 hari bulan yang mengarahkan kami menghantar kenderaan pulang semula. Jadi kami akan hantar kenderaan itu pada petang ini dan juga pada besok pagi dan letakkan di pejabat di kediaman Menteri Besar Residensi Rakyat. Yang ketiganya berkenaan dengan residensi sendiri, tempat kediaman saya secara rasmi. Saya dan keluarga sekarang ini sedang berusaha untuk pasti rumah yang dapat kami sewa untuk kami berpindah secepat mungkin. Jadi untuk itu saya dan keluarga saya sedang dalam proses untuk mengemas buat kemasan dan kita akan serahkan kediaman ini secara rasminya dalam masa tempoh seminggu atau 10 hari daripada sekarang. Oleh kerana ada beberapa perkara-perkara yang terpaksa kita kemas ini kan. Tapi saya ingin menyatakan dengan tegas di sini bahawa penyerahan kereta, kenderaan, penyerahan rumah ini tidak menjejaskan, without prejudice, tidak menjejaskan apa-apa tindakan mahkamah, tindakan perundangan yang kita buat dahulu daripada ini dan apa sahaja peristiharan dan apa sahaja dokongan dan tindakan kita untuk memohon dibubarkan Dewan Pengarah Negeri, dia tidak menjejaskan semua itu. Maka tindakan kami, permohonan kami masih berterusan. Jangan dianggapkan bahawa penyerahan ini sebagai tanda kita mundur. Tidak, dia tidak ada usul-usul sedemikian. Semata-mata menyatakan bahawa kami akur kepada perundangan, kami akur kepada peraturan. Yang akhir, ya, yang akhirnya kita buat keputusan bahawa Pakatan Rakyat untuk meraihkan majlis sambutan cuti Perak, maka Pakatan Rakyat secara rasmi akan hadir bersama-sama dengan Tuan Yang Maha Mulia Pada Kursi Sultan dan juga sultan-sultan daripada seluruh negeri, seluruh Malaysia termasuk yang diketua-ketua negeri masing-masing dan juga pimpinan pusat. Kami akan hadir untuk meraya dan meraihkan upacara sambutan cuti Perak di Istana Iskandaria pada 14 hari bulan malam itu. Jadi untuk itu kami akan hadir kata rakyat, expo saya sendiri akan hadir. Dan sehubungan dengan itu, ya, saya nak menjelaskan bahawa kerajaan Pakatan Rakyat saya sendiri tidak terlibat dalam mana-mana perhimpunan pada hari tersebut yang saya sendiri mendapat 1-2 SMS daripada tak tahu daripada mana mengajak orang ramai supaya berhimpun. Itu tidak ada kena-mena dengan Pakatan Rakyat dan tidak ada kena-mena dengan saya. Saya nak menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, itu adalah tindakan yang di luar kawalan kami dan kami sebagai Pakatan Rakyat tidak bertanggungjawab untuk mengadakan
ataupun menyelaras dengan harga sedikit. So that is not our action, that will be somebody else's. So we are not responsible and we are not accountable for any gathering of that sort in Perkasa pada 14 hari bulan. So dinyatakan dengan jelas dan terang. Jadi untuk itu, mudah-mudahan dengan penjelasan yang terkini ini akan memberikan ruang supaya sokongan Perkataan Rakyat akan terus. Saya sebagai pimpinan Perkataan Rakyat di Perak, dan juga terus saya sah, kami akan terus melaksanakan kerja-kerja kami walaupun kami tidak menggunakan kenderaan rasmi, kami akan gunakan kenderaan sendiri, kami akan gunakan premis rumah yang kami sewa, dan kami juga akan melaksanakan bercara dan menjadi majlis bagaimana telah kami rancangkan. Kita akan terus majlis perkahwinan, majlis doa selamat, tahlil, ceramah, kami akan terus. Jadi untuk itu saya bermohon supaya Ketua Polis Negara ya, tidak cekap ataupun tidak mengarahkan supaya ceramah-ceramah tidak dibenarkan. Ini adalah hak rakyat, maka yang dibenarkan dalam undang-undang persekutuan, maka penuhilah hak rakyat itu supaya rakyat boleh mendengar berita terkini daripada media-media alternatif. Itu sekian, terima kasih. Bila Taufik Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.